Halo guys, kembali lagi bersama saya Best Driver. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judulnya dan juga thumbnail, hari ini kita bakal buka atau ngedraw lagi di box draw yang terbaru yang sekarang. Dan juga saya bakal menggunakan scout untuk mendapatkan beberapa pemain yang ingin saya dapatkan. Terutama untuk di video kali ini, saya akan mendapatkan pemain dari Manchester United. So, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. So, tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Oke guys, yang pertama kita bakal buka box draw dulu, yang ini box draw Serie A Team Stars. Di sini temanya Serie A Team Star ya. Tapi menurut saya di sini juga ada beberapa pemain Liga Inggris. Nah di sini bisa lihat ada Lacazette, ada Maguire juga. Pokoknya menurut saya box draw yang sekarang ini gabungan antara pemain-pemain dari Serie A dengan pemain dari Premier League atau dari Liga Inggris. So, kita buka yang pertama, dapat siapa? Oke, 25.000 pertama. Ya mungkin kita di video kali ini cuma bakal buka 4 kali kali. Ya cuma bakal buka 4 kali aja. Ya dari Inggris dapat apa nih? Oh dapat Nemanja Matic dari Manchester United. Oke, main guys, saya berarti sudah punya peluang Nemanja Matic. Satu lagi mungkin. Oh kita dapat ini guys, Silver Wall yang bagus ya, yang terkenal, saya suka nih. Oke. Next, yang kedua kita dapat siapa untuk yang kedua? Black ball dari Italia. Apa ke black ball? Oh masih gold ball ya, dari Napoli, nomor 5 Alan, bukan Alan Sengitena ya guys. Wow. Alan, pemain dari Brazil yang klubnya di Napoli. Dapat double gold ball ya guys, dua kali, lumayan. Ya kemungkinan di video kali ini kita nggak bakal dapat black ball sih, karena kita cuma ngedraw 4 kali aja. Kita ngedraw cuma 100 ribuan ya, 100 ribu GP aja kita gunakan di video kali ini karena alasan tertentu ya. Oh dapat black ball ternyata guys, lumayan hoki maksudnya. Maaf kebelibetin. Dapat black ball Manolas dari Napoli ya, bagus, tidaknya kita dapat black ball ya di video kali ini. Yang terakhir untuk di box draw yang kali ini, dapat siapa nih? Apakah kita dapat 2 black ball atau tidak? Oh, dapat gold ball ya dari Atalanta. Lumayan sih dari 4 kali ngedraw. Kita dapat 1 black ball dan 3 lainnya itu kita dapat double gold ball dan juga dapat silver ball yang oke, yang masih bagus gitu hasil perbolnya. So mungkin itu untuk sesi yang pertama, kita lanjut ke sesi yang kedua dan kita lanjut buat ngedraw di player of the week.
Worldwide November 14, 2019. Kita lihat dulu pemainnya ada siapa aja. Ya, jujur ya, di POTW yang sekarang saya sangat-sangat senang gitu ya, karena ada banyak black ball. Pertama itu ada Messi pastinya, Lewandowski, Szczesny, Fabinho, dan Bruno Fernandes. Bayangkan di satu POTW itu kita bisa berkesempatan mendapatkan 5 black ball itu. Karena ya yang lainnya itu pasti ada gold ball, ada silver ball, atau bahkan ada bronze ball yang di upgrade menjadi gold ball ataupun black ball. Oke, yang pertama kita dapat siapa? Apakah dapat yang bagus? Oke, dari hanya apakah Messi atau yang satunya lagi nih? Guys, dapat Messi dari Player of the Week box draw. Benar-benar oke ya kita malam ini. Wow. Mantap. Wow. Parah. Dapat Messi guys. Lumayan buat nama value di event tour ya. Yang kedua, kita dapat siapa? Dapat Lewandowski kah? Atau dapat Szczesny? Portugal, Bruno Fernandes. Lumayan guys, kita dapat 2 black ball ya dari Player of the Week kali ini. Oke, lumayan. Bagus. Bukan lumayan sih, bahkan bagus ya. Yang terakhir nih, kesempatan terakhir. Kita dapat siapa yang terakhir? Saya sih inginnya antara Lewandowski atau Szczesny ya guys. Semoga dapat. Yo, gasken. Dapat siapa nih? Dari Belanda guys, kayaknya main ajak ya. Tidak real play sih setahu saya. Tidak klimaks ya guys. Dapat Messi, Fernandes, yang terakhir dapat Martinez. Sangat tidak klimaks ya, sayang sekali. Oke, di sini koin kita sisa 200, mungkin saya bakal ngedraw aja di klub selection Napoli 1 dan AC Milan 1 ya. Kita dari AC Milan dulu. Dapat siapa nih? Dari klub selection Milan. Oke, dapat siapa? Dari Italia sih harusnya. Bukan harusnya, pastinya dari Italia. Dan siapa nih? Kidalo, dapat Lucas Paqueta dari AC Milan. Pasti dari AC Milan ya. Lumayan. Lucas Paqueta. Lalu koin 100 terakhir dari Napoli. Napoli nih, yang pastinya saya ingin Koulibaly ya. Kalau enggak Mertens. Oke, dapat siapa nih dari klub selection Napoli? Oke, Koulibaly dong. Please, Koulibaly. Wah, bukan ya. Dapat Alan. Kita dapat 2 Alan ya di video kali ini. Alan yang gold ball biasa dan Alan featured player. Ya, baguslah. Lumayan. Daripada dapat gold ball, oke. So, kita langsung ke sesi terakhir. Guys, kita sampai di sesi terakhir. Kita bakal menggunakan squad untuk mendapatkan pemain Manchester United. Sebelum itu, saya bakal kasih tunjuk kalian alasan GP saya sisa 100 ya.
kita ke watchlist dan saya bakal tunjukin, oh ya ini yang saya pakai untuk Daniel James. Kita lihat saya dapat di harga 130.000 GP. Lalu ini yang terbaru juga kita dapat 136.000 GP. Saya habis. Emang sih pemain Manchester United di PES 2020 ini sangat-sangat banyak ya yang ingin gitu. Dan terakhir ini dapat di harga 103.000. Tapi menurut saya ini lebih hoki sih, karena second place-nya itu 100.000 guys, cuma beda 3.000 ya. Ya jadi inilah alasan saya kenapa GP saya sisa 100.000 lagi ya. Mungkin kalau kita nggak pakai untuk ini, kita bakal bisa ngedraw 10 kali lagi kayak video sebelumnya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita bakal buka pemain yang pertama, Manchester United. Lalu kita yang bintang gua aja kali ya, yang hemat juga, karena kita itu ingin Mason Greenwood ya. Buat kalian nih fans Manchester United, siapa sih yang gak ingin ada Mason Greenwood di squad kalian ya? Ya kalian juga harus bersaing dengan fans Manchester United lain dalam lelang squadnya kali ya. Karena jujur untuk dapetin Silver Ball, Bronze Ball itu sangat susah dibandingkan kita dapat Gold Ball. Kebanyakan sih kita dapat Gold Ball ya di box draw itu, atau banyak juga yang dapat Silver Ball. Jadi Bronze Ball ini menurut saya salah satu ball yang sangat langka gitu ya. Oke, yang pertama kita rekrut Mason Greenwood dari Manchester United. Ya, ini mungkin Bronze Ball mahal ya, karena kita dapetin Manchester United agennya itu habis di atas 100.000 semua. Oke, gak apa-apa ya. Next, kita di sini bakal buka 3 squad Manchester United. Yang kedua ini kita bakal dapetin atau kita incer AMF dan dribbling. Kita bakal ngerekrut Andreas Pereira ya. Oke, tanpa basa-basi kita rekrut atau kita sign Andreas Pereira dari Manchester United yang harganya 100.000 GP ya. Oke, Andreas Pereira, nice. Dan yang terakhir nih, kan untuk squad Manchester United saya tuh ya lagi butuh back ya, dan saya akhirnya nentuin untuk ngerekrut back di Manchester United itu adalah ini, Tuan Zibi aja dah. Karena selain masih muda, saya rasa di pes selanjutnya itu bakal naik ya. Oke, gimana caranya? Kita tadi kita pakai yang bintang 2 aja. Nah, yang ini. Dan kita bakal dapat Axel Tuan ZB. Oke. Ya. Kita dapat Axel Tuan ZB dari Manchester United. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. So, thank you for watching.
See you in the next one. Bye-bye.